Daging gorengnya di sini dari Medan, di Cikalang. Jadi yang goreng yang terkenal harum, terkenal wangi, terkenal legitnya. Selanjutnya kita kasih taburan keju. Kalau puasa gini rame gak mas nih? Kalau puasa di rame apa? Omsetnya bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa sih mas. Ya. Kita di sini menggunakan es rut. Kenapa es rut? Supaya nanti teksturnya lebih lembut dan enak untuk dinikmati bersama daging duriannya. Oke Lur, kali ini kita akan jajan es udang durian ya. Cocok buat buka puasa, seger kayaknya. Oke, yuk. Sore Mas. Halo. Sini menunya apa aja Mas? Di sini spesialis es durian. Jadi mulai yang original sampai yang istimewa semuanya ada. Lur, kali ini kita akan beli es udang durian ya. Ini ada menu durian istimewa, durian spesial, durian keju. Kali ini kita akan pilih yang durian istimewa ya, yang 20 kak. Kemudian ada spesial 15 kak. Oke, yang pertama kita di sini menggunakan es rut. Kenapa es rut? Supaya nanti teksturnya lebih lembut dan enak untuk dinikmati bersama daging duriannya. Nah, untuk varian spesial dan istimewa, di sini kita kasih tambahan jelly supaya nanti ada sensasi tersendiri dalam sebuah kemasan cup-nya. Terus nanti terus lanjut kita tutup lagi dengan es rutnya. Setelah itu kita kasih daging durian. Daging duriannya di sini dari Medan, Cikalang. Jadi yang durian yang terkenal harum, terkenal wangi, terkenal legitnya. Nah, langsung kita tuangkan saja yang sudah kita potong-potong tadi duriannya. Di sini untuk durian spesial ada 2 porsi slice durian. Kalau durian istimewa dia ada 3 slice duriannya. Ini bakule pinter ya ditambahin mana. Oke, setelah itu kita kasih ada saus durian. Ini saus durian kita buat sendiri, yang mungkin di es durian yang lain tidak ada di sini, hanya ada di Ngirgen Durian. Selanjutnya kita kasih gula. Oh iya, saus kuning di sini kita kasih pewarna makanan, aman dikonsumsi. Jadi untuk menarik apa ya, menambah gairah makannya saja sih sebenarnya. Terus kita kasih saus krim. Setelah saus krim kita kasih susu kental manis. Selanjutnya kita kasih taburan keju. Untuk varian istimewanya.
rasa kita bikin sendiri mas, kita ada cari dari orang-orang, kita mencoba membuat resep sendiri karena memang dulu kita hobi kulineran di buah durian, jadi berinovasi sendiri. Mas, namanya siapa mas? Nama saya Mansur, biasa dipanggil Rahman. Ini di alamat mana mas di jalan? Ini lokasinya di Pasar Karli Rejo Babalan, daerah Undaan Kudus. Jualan sejak kapan mas ini dia? Mulai di tahun 2017 kita mulai. 2017? Iya. Sampai 2023 ini masih alhamdulillah masih ya, jalan. Hampir 6 tahun. Iya, kurang lebih 6 tahun. Monggo, terima kasih. Buka dari jam berapa mas? Kita buka mulai dari jam 4 ya, sampai jam 9 malam. Kalau puasa gini rame gak mas ini? Kalau puasa di rame apa? Omsetnya bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa sih mas. Ya. Sore gak? Namanya siapa mbak? Namanya Evi. Udah langganan berapa kali sih? Oh, udah dari puasa ya, tahun lalu sih. Oh, satu tahun ya? Iya. Mau beli yang rasa apa? Yang favoritnya itu ya? Iya. Kalau menurut mbaknya rasanya tidak ada? Enak sih, soalnya kan jarang ada jualan durian kayak gini.